Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Jum'at Talk Mahfudzullah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat-Nya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang kasih kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan lain-lain saja. Setidaknya seseorang harus memiliki tiga sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan pantas akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dan agama Islam tidak merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam bahasa nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya tiga misalnya yang akan ditanya malaikat di alam bahasa. Kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kolin. Terima kasih.